bisa dijelaskan kronologi meninggalnya Mami Popon tadi saatnya apa, Mama? Iya, tadi jam 4. Memang kan selama ini ibu saya, Mami udah pakai alat-alat kan, semua alat-alat di rumah gitu. Tapi alat ventilator, alat main detensi. Tapi lama dari hari ke hari ibu saya udah pendarahan di apa namanya? Di paru-paru, udah infeksi, udah kemana-mana kan karena stroke, jadi organ tubuhnya udah kena ke ginjal juga. Kemarin juga di rumah sakit sempat cuci darah juga, cuma pas udah di rumah nggak ada apa ya, progresnya udah sangat lemah, melemah, melemah. Jadi tadi kita keluarga memutuskan ya udah alat tensi untuk naikin tensinya kita kecilin. Nah dari situ mulai Mami udah mulai ngedrop tensinya. Jadi kita udah kumpul semua, udah ngedrop ya, akhirnya udah ventilator dicabut, semuanya dicabut. Jadi ya udah akhirnya nggak lama kemudian Maminya nggak ada. Maminya sakitnya udah berapa lama, Bu? Atau dirawatnya berapa lama? 7 bulan. Dari mulai masih bisa duduk, masih bisa pakai kursi roda, lama-lama ICU pulang lagi. Jadi kita semua udah pasrah, yang terbaik buat Mami gitu. Berarti tadi mulai menurunkan atensi dan juga melepas ventilator udah bentuk kekerasan dari keluarga. Iya, karena udah kasihan ya, Maminya udah pipis juga udah nggak pipis gitu kan. Pupuknya juga udah enggak, mukanya udah semakin bengkak, jadi ya udah daripada kesiksa, jadi udah kita ambil keputusan. Selama dirawat sampai hari ini siapa Mamamu yang sering nemenin mungkin? Kalau di ICU kemarin kan nggak bisa nemenin, makanya jadi pas di ICU tuh 2 minggu, 3 minggu deh. Kayaknya kalau di ICU lah, di sini sih banyak yang nemenin. Ada saya, kadang cucu bergantian, ada suster-suster, ada orang rumah. Rencana di makam ini kan? Rencana di makam ini, insya Allah besok subuh kita mau berangkat ke Bandung. Mau disupratman dulu, dimandiin dan sebagainya, lalu di makam dalam kaum dekat ayah saya. Karena maunya, tadi mau sore ini, cuma kan pas malam tahun baru takutnya macet, masuk Bandungnya juga sulit di Gasi, karena rumah saya dekat Gasi Busi itu, jadi pasti susah masuk. Tapi memang keinginan dari almarhumah Mami untuk maksudnya dimakamin di Bandung. Iya sih, udah pengennya kan di Bandung dekat sama ayah saya, jadi itu makamnya juga udah dipersiapkan sih, ibu saya udah mempersiapkan, jadi ya udah besok tinggal pagi-pagi menggali, terus ya udah kita makan siang hari. Mami, selama ini yang diingat dari Mami Popon ajarannya seperti apa? Ya banyak sih, ya didikan seorang ibu pasti meneraplah sama anak-anak dan cucu-cucunya. Ya banyak hal lah yang baik-baiknya. Arafi, sendiri gimana? Oh iya, tadi pas udah mulai turun tensinya, saya udah manggil Rafi cepat kesini karena tensi udah turun, akhirnya dia cepat. Jadi kita semua tadi udah, kalau bahasa Sundanya udah nungkulin lah pas kepergiannya gitu. Jadi semua di riung orang banyak, udah lahilah udah. Jadi ya alhamdulillah tadi pas lepas juga tenang gitu. Karena sakitnya dia udah lama, mudah-mudahan digugurkan dosa-dosanya selama sakit ini gitu kan. Jadi tadi alhamdulillah sih tenang pas lepasnya. Almarhum meninggalnya di umur berapa, Mam? 88 tahun Desember kemarin. Meninggalkan berapa anak dan cucu? Dan cicit? Meninggalkan anak tadinya 7, tapi enggak ada 2, jadi tinggal 5. Kalau cucu berapa ya? Aduh banyak. Cicit berapa, cucu berapa? Saya belum sempat hitung nih sekarang gitu. Oh mungkin, tapi seperti apa sih ini kan malam tahun baru ya, yang harusnya iya ya, ya malam tahun baru, tapi ya udah kadarullahnya seperti ini di akhir tahun, di penghujung tahun. Jadi mungkin akan lebih teringat nanti tahun-tahun kedepannya, di akhir tahun 2022 ibu saya meninggalkan kita semua. Mami sebelum kondisinya Mami Popon menurun gitu,
sempat berpesan apa sih ke mamamu? Berpesan ya. Berpesannya ya anak-anak nanti kalau nggak ada harus saling tetap akur, nggak boleh saling berselisih kan itu kan yang di makasih ya mbak itu kita ya anak-anak harus saling akur, nggak boleh saling apa ada biasanya kan kakak adik gitu kan nanti kalau nggak ada jadi pasti-pastinya itu aja sih. Di terakhir-terakhir Mami Popon kan kemarin-kemarin selalu mencari Raffi apa Mama? Iya sih. Nah, apakah? Karena Raffi kan paling sibuk, jadi suka ditanya gitu kan kalau anak Indonesia suka tapi kalau Raffi kan jarang jadi suka nanya. Tapi cukup sering juga sih Raffi nanya kalau pas lagi ada waktu. Tapi emang lebih dekat ke Raffi ya? Enggak sih. Jadi gini ceritanya waktu ibu saya ayah saya nggak ada. Gak lama kemudian dia punya cucu, cucunya pas Raffi gitu. Jadi cucu-cucu yang sebelumnya tuh ibu saya masih ada suami, masih ada ayah saya. Jadi pasti kan terbagi ya waktunya kalau masih ada suami. Nah pas lagi Raffi tuh ayah saya udah gak ada. Jadi dia kayaknya all out ngurus Raffi gitu aja sih. Tapi dari Raffi sendiri cukup terpukul apa gimana Mimi? Ya kita semua udah ikhlas lah. Dia udah 88 tahun, bonusnya juga udah banyak, sakitnya juga udah lama. Jadi kita lebih ikhlas lah semuanya. Ya sedih sih sedih ya, kita siapa sih yang gak sedih melihat momen kondisi ketika apa namanya mau melepas gitu kan. Ketika pas apa nyawa dicabut tuh kan sedih sekali ya gitu kan. Tapi alhamdulillah semua menungkulin gitu. Mami berarti akhir tahun 2022 ini benar-benar akhir tahun yang beda ya? Iya benar, iya akhir tahun 2022 akhir tahun yang sangat berbeda. Ya, sudah, ya, terima kasih.